Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Zahir Asna, dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Sebelum memulakan video kita pada hari ini, saya nak ingatkan dekat korang yang saya sedang menuju kepada 10,000 subscribers dalam masa yang terdekat, dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua. Jadi, kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Dan kepada korang yang dah lama sokong, jangan lupa untuk teruskan like dan share video ni dekat semua orang supaya lebih ramai yang mengenali YouTube channel Zahir Asna. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu tentang 5 fakta menarik Detektif Conan yang ramai tak tahu, part 2. Yang mana fakta yang pertama adalah keluarga paling kaya dalam dunia Detektif Conan adalah keluarga Karasumarenya. Macam mana yang kita tahu, dalam dunia Detektif Conan terdapat beberapa keluarga yang sememangnya mempunyai harta yang banyak. Contohnya seperti keluarga Sonoko, iaitu Suzuki Family, yang mana mak dan ayah Sonoko sendiri merupakan seorang yang sangat-sangat kaya, apatah lagi dia punya pakcik iaitu Old Man Suzuki Jirokichi. Tapi dalam beberapa keluarga yang paling kaya, Gosho Aoyama sendiri telah mengesahkan bahawa keluarga yang paling kaya dan mempunyai harta paling banyak dalam dunia Detektif Conan adalah keluarga Karasuma. Fakta yang kedua pula adalah Babon ataupun Amuro Toru sebenarnya adalah watak jahat. Yang mana Babon ataupun Amuro Toru ni, pada awal kemunculannya dulu, kita semua tahu bahawa dia merupakan seorang yang menyamar sebagai detektif untuk belajar dengan Kogoro Maori. Kemudiannya didedahkan kepada kita semua bahawa Babon sebenarnya merupakan seorang member kepada The Black Organization yang telah pun menyamar sebagai Amuro Toru untuk mendekatkan dirinya dengan Kogoro Maori. Maka apabila perkara tersebut berlaku, ada beberapa peminat yang telah bertanyakan kepada Gosho Aoyama, sebenarnya adakah watak Babon ini merupakan watak seorang yang jahat ataupun watak yang baik? Dan pada saat dan ketika itu, Gosho Aoyama sendiri telah mengesahkan bahawa Babon ataupun Amuro Toru ini sebenarnya merupakan satu watak yang jahat. Namun setelah masa berganti masa, kita semua didedahkan pula bahawa Babon ataupun Amuro Toru ini sebenarnya merupakan nama asalnya adalah Ray Furuya dan merupakan salah seorang ejen undercover yang berkhidmat dengan PSB, iaitu Police Security Bureau under Metropolitan Police Department ataupun MPD, untuk menyiasat tentang kes-kes jenayah yang dilakukan oleh The Black Organization. Maka apabila hal ini berlaku, peminat sekali lagi bertanyakan kepada Gosho Aoyama, adakah sebenarnya watak Amuro Toru ataupun watak Babon ni merupakan watak yang baik ataupun jahat? Sebab sebelum ni, Gosho Aoyama sendiri pernah mengesahkan bahawa watak Babon merupakan watak yang jahat. Kemudiannya, Gosho Aoyama mengatakan bahawa memang betul pada asalnya dia berniat untuk menjadikan watak Babon ini sebagai seorang yang jahat. Namun, setelah masa berganti masa, dia mula minat dengan watak Babon ni, dia mula minat dengan karakter development yang diadakan, dan akhirnya dia membuat keputusan untuk menjadikan Babon sebagai double agent ataupun agent undercover yang menyelinap masuk ke dalam The Black Organization. So, fakta yang kedua adalah sepatutnya Babon ini merupakan satu watak yang jahat, tetapi disebabkan oleh minat Gosho Aoyama terhadap karakter development ke atas Babon ni, maka dia telah berubah menjadi satu watak yang baik. Kemudian fakta yang ketiga pula adalah Kyogoku Makoto merupakan watak yang paling kuat dalam dunia Detektif Conan. Yelah, macam mana yang kita semua tahu, watak Ran Maori, watak Kazuha, watak Heiji dan watak Masumi Sera serta watak Mary Sera dan Akai Suichi merupakan watak-watak yang mahir dalam seni mempertahankan diri. Dan yang paling terkini yang kita tahu adalah watak Rumi Wakasa. Namun, dalam satu temuduga, Gosho Aoyama telah ditanyakan oleh peminat, adakah watak Kyogoku Makoto adalah watak yang paling kuat dalam dunia Detektif Conan? Yelah, sebab kita semua tahu, Kyogoku Makoto adalah satu watak yang telah pun menyertai pertandingan mempertahankan diri dengan keputusan kemenangan keseluruhan, dan kekalahannya adalah sifar ataupun kosong, menjadikan Kyogoku Makoto lah watak yang paling kuat dalam dunia Detektif Conan.
even lebih kuat daripada Ran Mauri, Masumi Sera, Akai Suichi, Rumi Wakasa dan juga Mary Sera. Itulah apa yang telah dikonfirmkan oleh Goshu Aoyama kepada kita semua. Fakta yang keempat pula adalah fakta tentang kenapa sebenarnya Kaito Kid takut dengan ikan. Benda ni sebenarnya merupakan persoalan yang besar lah bagi peminat-peminat Kaito Kid sendiri, iaitu kenapa Kaito Kid sebenarnya dijadikan sebagai satu watak yang sangat-sangat takut dengan ikan. Dalam banyak-banyak benda dalam dunia ni, kelemahan Kaito Kid adalah ikan. So, satu hari seorang peminat pernah bertanya juga Goshu Aoyama dalam satu interview tentang hal tersebut, dan jawapan Goshu Aoyama sangat-sangat simple dan sangat-sangat senang lah orang kata, iaitu jawapan bagi kenapa Kaito Kid diciptakan sebagai satu watak yang sangat takut dengan ikan adalah disebabkan oleh Goshu Aoyama sendiri tak minat dengan ikan. So, tu je jawapan dia sebenarnya. Tapi Goshu Aoyama juga pernah katalah mungkin Kaito Kid tu ada tragedi yang berlaku terhadap dia dengan ikan masa dia kecil. Tapi sebab asal dan tujuan utama dia adalah kerana Goshu Aoyama sendiri pun tak minat dengan ikan. Mungkin dia tak sukalah makan ikan, lauk ikan semua dia tak suka. Lauk ikan semua dia tak suka, maka dia pun menjadikan watak Kaito Kid sebagai watak yang takut dengan ikan. Fakta yang kelima dan fakta yang terakhir pula adalah Detective Conan boleh dikatakan sebagai satu anime yang paling konsisten menghasilkan movie, sehingga kan pada setiap tahun Detective Conan akan menghasilkan satu movie, menjadikan jumlah terkumpul movie Detective Conan selama 25 tahun bersiaran adalah sebanyak 24 movie. Yalah, itu pun sebab movie yang ke-24 iaitu The Scarlet Bullet hari itu terpaksa ditangguhkan pada tahun 2020 dan disiarkan pada tahun 2021. Even sekarang pun Goshu Aoyama telah pun menghasilkan movie yang ke-25. So dia dah start buat plot dan sebagainya lah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa 25 tahun bersiaran, 25 tahun movie lah Detective Conan ada, menjadikan Detective Conan sebagai anime yang boleh dikatakan anime yang paling konsisten menghasilkan movie sepanjang Detective Conan disiarkan. So itulah 5 fakta menarik Detective Conan dalam video kita pada hari ini yang ramai tak tahu. Dan sekiranya saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, korang boleh drop je dekat ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni supaya lebih ramai yang mengenali YouTube channel Zahir Asna. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.